Lanjut, ini aku udah lama nungguin ini guys, belum masak-masak, ternyata kita eksekusi hari ini nih. Inilah buahnya nih, kemarin masih mentah-mentah, sekarang sama-sama kita hitung ada berapa tandan nih. Oke, lanjut, kita gaskan. Kita panen. Sistem songgok. Aku mau buat cek. Satu tandan guys. Ini buah jepitnya nih. Nah, dia dinamakan buah jepit karena kecil dia. Dua tandan. Lanjut, kita ke sini. Di kebun ini rata-rata buahnya itu memang sekali masak keliling-keliling dia. Tiga tandan, lanjut nih. Empat tandan, lanjut. Kok ke dalam air nih? Jadi kita geser ke sini. Lima tandan, lanjut. Enam tandan. Tujuh tandan, lanjut. Ada 8 tandan, ini jenis bibitnya jenis duran. Kita sepilkan dodosnya. Aman dia. Masih tetap aman, walaupun buat nyongkel-nyongkel buah, tetap aman. Kita lanjut ke pokok yang selanjutnya. Pokoknya rendah nih guys, tapi buahnya super jumbo. Keren guys. Ini guys, buahnya dulu ada aku bilang buah tunggal, tapi buahnya bahenol besar. Dulu aku dihujat gara-gara aku manen, ini buah ini nih. Dihujat gara-gara manennya sistem turun buah, turun pelepah, diuji coba. Ternyata memang lama guys, baru keluar. Udah berapa bulan tuh, baru keluar. Nah ini sekarang udah mulai keluar keliling-keliling. Jadi sengaja pelepahnya tuh dipelihara untuk nggak tahu untuk apa, yang jelas kalau nggak ada pelepahnya dia runcing. Kita lanjut ke pokok berikutnya nih guys. Ini buahnya nih, dia sistemnya tuh kosong, setelah manen keliling setelah itu kosong lalu berisi lagi. Kita lanjut. Ini guys, ini panen raya juga ini. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita kebanyakan bacot, langsung kita turunkan. Wow, satu tandan. Dua tandan. Tiga tandan. Empat tandan.
santan. Enam tanda nih guys. Nah, buahnya nggak kaleng-kaleng. Kita lanjut nih. Gini juga nih. Buahnya muda-muda, kosong. Nah, satu pokok lagi. Kayak gitu lagi nih buahnya nih. Kita nggak banyak-banyak bacot kita. Oh, bawahnya masih entah nih. Satu tandan. Dua tandan. Ini modelnya ada tiga tandan. Ini modelnya bawahnya malah belum masak. Atasnya udah ada masak. Nah, ini dapat tiga tandan. Kita lanjut ke pokok yang selanjutnya. Kita panen lagi. Oke. Okay. Ah, ini kemarin 4 tandan nih minggu putaran kemarin. Ini kita masih sisa ada 2 tandan nih, guys. Langsung kita babatkan. Buahnya nggak kaleng-kaleng dengan ukuran pokok setinggi ini. Kemarin banyak yang tanya, apa kayunya? Kayu godosnya kok bisa tahan kali seperti ini? Kalau di sini ini namanya kayu rempinis. Kalau tempat lain nggak tahu nih kayu apa ini. Kita lanjut. Ini buahnya jos gandos. Ah, masak satu nih guys. Gaskan. Ah, ini guys buahnya. Babon, tuh ada lagi guys. Ayo kita lanjut ke sini. Ah, ini dia. Ini babon juga nih. Ini satu lagi guys. Untuk besok ini. Nih. Babon-babon nih. Oh, tapi nggak ada masak nih. Ini nggak ada masak. Ini juga nggak ada masak nih. Ini satu tandan. Oh, ternyata mentah. Oke, kita lanjut ke pokok berikutnya. Itu ada besar kali tuh. Kemarin udah aku tinggalin tuh. Nanti kita ambil. Oke? Di sini pokoknya nggak sama tinggi, guys. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang rendah ini sering kena banjir. Tapi ini ada babon juga masak nih, guys. Ah, ini dia. Betul. Ini dia babon. Wow. Keliling. Mantap. Kita turunkan lagi saja ini agar tidak penasaran. Kita gaskan. Ah, satu tandan, dua tandan. Ini lagi nih. Kenapa bang, pelepahnya kok dibuang, nggak dipelihara aja? Kita menggunakan songgo 1, songgo 2, kalau susah kita buat songgo 2. Kan? Nah, ini.
rusak. Nah, ada 4. Lanjut. Bisa. Empat tandaan nih. Pokoknya kecil, tapi buahnya super. Nih guys, hasilnya guys. Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 tandan nih. Pokoknya kecil, buahnya super. Dodosnya KLS.